Persib Bandung dipastikan tak akan menggelar laga uji coba kontra RANS Nusantara FC di Bogor pada tanggal 12 Juli tahun 2022 batal. Kabar tersebut pun disampaikan langsung oleh pelatih Persib Bandung yaitu Robert Rene Albert. Robert mengonfirmasi bahwa tim milik Raffi Ahmad tersebut melayangkan surat pembatalan uji coba yang sebelumnya diterima. Dan surat tersebut pun dikirim pada Kamis malam. Pastikan peran David da Silva dan Nusantara Bruno Kantan FC mengirim surat membatalkan pertandingan melawan Persib di laga uji coba, ucap pria asal Belanda itu, pada Jumat tanggal 9 Juli tahun 2022 RANS Nusantara FC telah bersedia dengan untuk menjadi Arema lawan FC. Uji coba Persib pada tanggal 12 Juli pada otot yang tertarik. Selain itu Persikabo juga menerima ajakan Persib dan akan menggelar uji coba tersebut pada tanggal 16 Juli tahun 2022 di Bogor. Untuk masalah meskipun cedera David sudah gagal ada menghadapi kemajuan, RANS Nusantara FC, tapi dia masih Robert dalam penanganan Albert tim langsung mencari jalan lain agar timnya tetap menggelar laga uji coba. Rencana lainnya pihak manajemen akan melakukan pembicaraan dengan tim tetangga yang juga berlaga di Liga 1 seperti halnya Persita Tangerang atau Dewa United. Namun sayangnya Robert Rene Albert belum mendapatkan konfirmasi terkait kesiapan dua tim tersebut. Ia berharap tim Persib tetap menggelar laga uji coba melawan tim Liga 1 lebih dari satu pertandingan. Jadi hari ini kami berbicara dengan Persita Tangerang dan Dewa United melihat kemungkinan apakah mereka bisa bertanding melawan kami atau tidak. Pungkasnya, pastikan peran David da Silva dan Bruno Cantanhede Persib di Bandung batal tersisa. Memainkan laga beruji coba dengan RANS Nusantara, kabar tersebut dikonfirmasi oleh Robert Rene Albert selaku pelatih kepala Maung Bandung, kabar dengan tersebut Arema diterimanya FC. Tadi malam S. Bruno Cantanhede lawan mengirimkan surat yang resmi mengenai hal tersebut. Sebelumnya sempat sebelum Persib akan beruji coba melawan RANS Nusantara dan Persikabo 1973 di sisa masa pramusim.